wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmat Risa Kuranto di channel YouTube aku Saskia Rahmat Risa dan episode Tutora and My dari 3. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman aku melakukan maraton Firmalen Lepas hari pertama berturut-turut. Jadi gini, jadi kan sebenarnya gini, selama 5 dari 3 hari berturut-turut itu kan sebenarnya dalam hari pertama nasional itu kan kebiasaan untuk foto Firmalen Lepas. Jadi aku tuh baru selesai nonton semua filmnya dari Indonesia Malaysia semua ya. Jadi pengalaman aku tuh dari sejak pertama-tama konser maraton Firmalen Lepas itu kan sekitar tahun 2010-an akhir ya musim liburan. Tapi kan pada saat itu kan Firmalen Lepas aku masih terbatas guys. Misalnya nih, misalnya dulu tahun 2013 itu kan maraton Firmalen Lepas ini adalah hadiah hari kelulusan aku dari SMP. Yang biasanya tuh kan, biasanya kan habis ujian tuh kan saya suruh refleks, terus nonton film dulu. Ya memang sih, kalau dulu kan ujian sekolah ya, itu biasanya fokus belajar dulu. Kalau saya Firmalen Lepas, pilih fakultas aku juga. Terus pengalaman yang kedua nih, saat ujian pas sama-sama seperti tahun 2013, tapi di tahun 2016 ya. Jadi di tahun 2016 ini tuh saya dapat akhirnya mendapatkan rezeki yang luar biasa sih ketika hadiah kelulusan aku nonton Firmalen Lepas. Ya mungkin kelulusan ini punya alasan guys. Jadi hadiah kelulusan itu tuh gak hanya harus dilihat dari hadiah dalam bentuk barang, tapi juga tayangan film layar lebar yang menjadi kebiasaan aku sejak aku SD. Sebenarnya kan dari tahun 2009 itu kan harusnya kan karena waktu itu kan masih nonton animasi. Tapi sering berjalannya banyak usia aku tuh udah terbiasa animasi, udah terbiasa mungkin karena gini, manusia yang tidak bisa terlepas dari nostalgia itu kan akan benar-benar nostalgia. Tapi mungkin gini, tapi sekarang baru tahun ini, di tahun 2023 ini saya baru terulang kembali dengan film-film menonton aku mulai dari film Sepi sampai One Fine Day itu kan hari terakhir. Jadi ke beberapa judul film yang favorit aku tuh ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5 film favorit aku yang tadi nambah. Tapi kalau jika ditambahin dengan 3 hasilnya adalah 7, 8 guys. Jadi kalau misalnya itu tuh baru nonton film Sepi itu kan baru 2 kali aku nonton. Sekarang 3 kali ya, yang terakhir tuh tahun 2022 tepat bulan November. Kalau sebenarnya film Osport itu sama KM Coming itu kalau nggak salah adalah ini beberapa hari yang lalu sebelum ya mungkin sih alhamdulillah tahun ini tuh mimpi aku tuh kebiasaan bisa masih terjaga ya, walaupun aku harus banyak kerjaan itu kan karena kerjaan itu ibadah. Jadi alhamdulillah sekali saya udah bisa bangkit vlog lagi saat seminggu aku beristirahat dulu karena fokus dengan Firmalen Lepas. Ya memang sih yang namanya juga bekerja tuh pasti harus juga ada, harus ada jadi istirahat ya supaya suara dan ekspresinya itu tidak terlalu capek ketika apalagi ketika nge-vlog ya. Nah jadi Firmalen Lepas yang baru selesai Sepi ada Calon Bini dan Dancing the Rain. Terus ada Guys Hotel dan Fun Day. Tapi yang kedua film yang aku sebutin tadi itu yang Calon Bini dan Dancing the Rain itu semuanya aku recap. Kenapa? Karena tadi aku tuh mau mencoba, tadi kan percobaan tes, bukan probation tapi malah kan tes sebelum hari-hanya. Ternyata kejanggalan yang paling pusing dialami adalah adegannya sering di-skip berapa menit, atau menit keberapa. Ya itu, jadi kebiasaan apa dari sekarang tuh mulai dari sejak itu tuh jadi kebiasaannya tuh orang tapernya itu suka komennya, ih kenapa di-skip, ya alasannya karena keterbatasan waktu, kayak misalnya nih karena biasanya terbantu dengan jam tidur. Karena biasanya kalau kita lihat di tayangan yang ada next itu Coming Up Next sih. Misalnya kan yang bisa kan Coming Up Next selanjutnya itu. Jadi biasanya tuh minimal tuh jam 1.59. Bukan. Jadi kan untuk Calon Bini tuh biasanya jam 1. Tapi waktu di sini itu selesai jam 12.59 malam. Jadi alhamdulillah saya masih bercukup untuk makan recap. Tapi resiko nge-recapnya itu nggak bukan resiko. Jadi kalau misalnya orang nonton film biasanya begadang, dan itu kebiasaannya itu kalau nanti skip misalnya waktu malam nih, orang tuh jadi sulit tidur, sulit bernostalgia karena alasan karena hatinya tuh masih tetap tenang kalau tidurnya terlalu malam karena masih lebih shock. Ya mungkin sih. Jadi karakteristik, jadi kalau kita nonton film dengan adegan yang di-skip itu membuat tubuh kita tuh menjadi lebih susah bernostalgia, sensor bernostalgia itu juga merasa tidak tenang, terus merasa emosinya bergedor karena tidak merasa tidak puas. Ya mungkin tidak puasnya kan karena alasan tidak suka. Ya sama seperti aku tuh memang autistik, jadi memang emosi orang yang tidak suka dengan itu, jadi aku sih langsung menghindar gitu karena mendapat alasan di-skip. Ataupun karena alasan alasan terfatalnya adalah kesulitan sebagai itu juga merasa diri itu tidak pantas, tidak mau melakukan itu lagi itu karena itu tidak wajar. Terus kemudian tentang selain itu, selain Calon Bini dan Dancing the Rain udah di recap. Nah ini beruntung banget, di tahun di bulan Rabu itu kan minggu lalu ya, ada dua film lain besok itu akan ditemui yang berbeda meskipun pemainnya dengan sama seperti judulnya berbeda, misalnya Guys Waktu dan One Fun Day. Tapi alhamdulillah kedua film ini sudah selesai aku tonton semua ya, walaupun kesamaan ini adalah sama-sama di skip ya.
Kalian masih bisa nontonnya dicari di layar kaca ataupun di website yang lain yang lebih legal ya. Jadi saya udah menemukan, belum bisa menghafal sih. Saya belum terbiasa dengan garis putri kebenaran yang di skip. Yang biasanya itu kan hal yang wajar, misalnya dengan di club ataupun dengan pelacur. Itu kan kalau tayangan seperti itu kan yang gak wajar ya kalau di film lebar. Karena kan sekarang udah suka pay. Jadi kita tahu, sama-sama kita ketahui MNC dan MT itu memiliki peranan yang sama, yaitu menaikkan film lebarnya. Kan SCTV itu kan masih pasti tinggi dan menaikkan kuota film lebar yang terbaru dan perdana. Tapi kalau SCTV masih kurang, kenapa? Karena alasannya, sejak era pandemi, film lebar yang perdana itu lebih banyak dibuat di SCTV ketimbang dan SCTV. Meskipun SCTV itu baru-baru ini dapat rekomendasi sebagai penghargaan 33 jam SCTV terbanyak. Tapi kekurugiannya seperti itu film lebarnya ya. Apalagi kalau sekarang ini kan sekarang hari Senin. Kan film jadwal sinetron dan atau TV lawasnya itu sekarang udah berdurasi sekitar minimal 10 jam. Ya, jadi kalau kita lihat dari sekarang bisa cek di jadwaltv.net. Nah, kemudian kalau film garis waktu itu saya belum terbiasa, guys. Alhamdulillah selesainya setelah pas momen ini ya. Jadi kita bisa bersyukur banget ini pertama kali aku nonton garis waktu, walaupun insya Allah nanti kalau di musim akhir tahun ini bisa nonton kembali ya, tapi dengan kalian bisa aku belajar menghafal karena kan pertama kali. Sedangkan di One Fun Day ini terakhir aku nontonnya itu kan bulan September 2022 ya. Tapi kebanyakan di skip adegan sudah keterlaluan. Kenapa? Karena kita tahu dari aku nonton filmnya itu mulai dari jam 10.48 ya sampai jam terakhir itu selesainya jam berapa ya? Oh, kalau nggak salah selesainya jam 12.53. Tapi jadi kalau kita bandingkan ukuran itu, jadi durasinya adalah 1 jam berapa ya? 1 jam 35 menit. Jadi yang artinya seharusnya kan 37. Tapi harusnya kan ada pada durasi aslinya kan ini. Cuman karena pemotongan iklan atau adegan skip, jadi kita bisa tidur. Alhamdulillah tepat banget di jam 10.12.23 akhirnya saya pun langsung tidur. Nah, jadi itu aja cerita pengalaman nonton film lebar dan keuntungannya, guys. Sebenarnya keuntungan nonton film lebar sama berturut-turut bagi aku adalah untuk mengurangi rasa jenuh kebosanan ataupun memberikan waktu break untuk vlog sama kurang lebih beberapa hari, dan juga supaya kenangan hobi nonton film lebar itu yang sebagai hari berharga bisa terjaga sampai sekarang. Dan kemudian jadi ini hikmah darinya supaya kalian bisa kalau nonton film lebar kalian ada yang di skip, kalian bisa tetap bersyukur walaupun kalian tuh bisa ada yang kesulitan bernostalgia atau ada yang enggak. Jadi itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa juga follow sosial media aku, komen dan tulis di kolom komentar, beritahu bagaimana pendapat kalian mengenai vlog hari ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.